Puluhan pegawai negeri sipil di Manado, Sulawesi Utara keracunan makanan Selasa siang. Mereka dibawa ke rumah sakit Kando setelah santap siang dalam acara pelatihan di Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Manado. Puluhan pegawai negeri sipil yang keracunan memenuhi ruangan unit gawat darurat Kando. Mereka semua dirawat setelah mengalami gejala keracunan saat menyantap makan siang. Sebagian besar korban pusing 2 jam setelah menyantap makanan catering yang disediakan panitia acara pelatihan. Sementara itu polisi menyelidiki lokasi pelatihan serta mengambil contoh makanan untuk melengkapi penyelidikan. Ini kan jadi makan. Dari mana, Bu? Teman-teman kan ada catering. Sama teman, jadi kita cuma pesan karena undangan ada muslimnya, jadi kita cuma pesan ikan ayam dengan ikan mangail, tapi dia ada kasih tadi ikan mangail mujair dengan ikan ayam. Sudah sering dipakai catering itu? Sudah sering, banyak kali kita pakai, makanya kan karena kita berteman, jadi teman kantor juga, tapi ada rumah makan sih. PNS di kantor juga, tapi dia ada usaha. Saat ini kami sedang olah TKP tentang makanan yang tadi dikonsumsi oleh peserta yang diduga keracunan ya, yang diduga keracunan sehabis santap.